makan cabai sih. Ah, makanya pedes-pedes mulutnya. Kacamata aku pun ikut makan ya. Ya. Oh enak ya. Enak kan? Mm-mm. Kamu pakai basa? Kali. Belum. Bentar. Kali. Mana Nathan lama? Cari parkir. Kita yang penting makan dulu. Supir malah belakangan. Nah, padahal nggak ada dia. Rendang jengkolnya kau masak juga sendiri? Iya, enak kan? Mm-mm. Gak bau kan? Enak kan? Gak berasa jengkol kan? Mm-mm. Iya, gak berasa jengkol ini. Gak bau jengkol. Maksudnya gak merasa bau jengkol ya? Mm-mm. Iyalah. Pasti lama di luar negeri, lama di Jerman kita otomatis kita harus masak sendiri ya. Benar. Aku ambil itu ya. Apa? Gelas-gelas. Ada tempe segala. Makan baksonya nanti aja belakang. Tempe enggak mau tempe, Mam. Udah, udah. Tempe belakangan. Kasihan. Karena enggak ada dia kita enggak sampai sini. Enggak nyangka pula makanannya seenak ini ya. Kali. Sudah bilang kalau di Mbak Sari makin pintar. Tapi enggak ada waktunya. Restoran itu asreng banget. Iya. Belum, itu kan pekerjaan 24 jam kalau kayak capek banget. Terus di awal masih merugi dulu. Capek lah. Mek dulu aku juga kerjaan capek sebenarnya. Aku harus tim lubang pulang. Sampai hilang soalnya. Hilang. Kemarin nggak pakai itu sih, aku juga nggak pakai satu ragam. Ah so. Itu kayaknya pertukaran udara itu ya. Kalau aku di Indonesia kayak gitu suaraku. Lagi imunnya juga lagi drop, Mama. Tapi kalau misalnya suaraku kayak itu lama-lama Indonesia nanti kembali normal lagi. Biasanya gitu pertukaran cuaca. Adaptasi. Di Indo bener hilang juga kayak gini. Apalagi anak-anakku kalau udah ngemaki yang enggak suka sama aku habis dihajar. Ya. Empaskan. Empaskan. Enggak, yang enggak suka sama aku cuma itu aja orangnya, enggak ada yang lain. Bisa dihitung dengan jari. Sebenarnya dia suka dong, dia kayak rajin banget. Iya, kalau rajin sebenarnya rajin nontonin aku, cuma minta disentuh, minta ditegur, minta disapa, enggak mau aku. Minta aku bahas gitu. Enggak ah. Amin-amin aku ngebahasnya. Udah jijik aku. Enggak ah. Minta dibahas. Jadi dia sih ngebahas mulu biar aku bahas. Enggak bakalan gue bahas sampai kiamat juga enggak bahas. Ngapain aku ngebahas bukan makhluk. Aneh. Enggak jelas anak iblis. Minta dibahas gitu loh. Enggak bakalan aku bahas. Kabar-kabar. Orang sabar matanya subur. Emang. Ini pedes ya. Mau udah ngebahas aku suka-suka kau lah. Tapi aku enggak bakalan. Karena kau bukan orang. Hantu. Benak anak itu bingung ya, bakso. Doyan tadi. Benak anak iblis. Tempenya kabur. Emang enggak pernah makan tempe? Pernah lah. Tapi aku kurang suka tempe, kurang suka. Biasa aja gitu ya. Tahu. Tahu ada. Udah. Apa aja ada ntar. Suka masak juga saya ini ya. Tapi badanmu masa badanmu kecil aja gitu kayak dulu ya? Gak tumbuh-tumbuh ya? Segini aja. Waktu hamil dikira orang, hamil di bawah umur gitu loh. Ya Allah. Enggak, waktu itu kan ceritanya kita ketemu dong di Berlin sama dia kan. Dia bawa anak, cuma dia doang bawa anak. Yang lainnya gak bawa anak, ya kan? Yang lainnya udah, ya kan? Gak ada dulu kan, cuma kau doang bawa anak kan? Kugendong-gendong anaknya. Terus aku nanya dia, nginep di Berlin katanya. Terus kata ke dia,
suamiku nunggu, kata masih ada suami waktu itu. Maksud gue masih ada suami. Kok enak pula bahasanya kalau buat dia. Itu yang macam ya? Ada yang telur. Aku ini bukan pecinta makan bakso, tapi kalau karena baksonya enak. Endo kan jadinya. Jadi enak. Aku enggak pecinta makan bakso, aku mendingan ketoprak gitu loh. Empek-empek pun enggak. Kurang ya? Kurang. Aku lebih lapar nengok ketoprak ketimbang nengok bakso nengok empek-empek. Hmm. Orang kan ada bakso, ya Allah satu kampung bakso semuanya kan. Aku enggak bisa. Kalau Indonesia kan bakso, ayo makan bakso yuk gitu. Kayaknya mau makan bakso kayak sunatan massal gitu. Makan bakso yuk gitu, bakso. Kayaknya kayak mau makan apa gitu. Enak, Mam. Ayo makan bakso di sana, enak baksonya gitu. Ayo makan bakso di sini, enak baksonya. Bakso setan, bakso ini. Kan. Apa itu? Cabe. Sekarang Indonesia mah jual cabe itu enak-enak semua ya. Emang enak-enak loh Indonesia itu sekarang. Tapi sekarang orang ini apa jago-jago ini. Sekarang kan soalnya udah ada online. Jadi apa ini? Ada cuminya. Ada cuminya ya? Cumi ya? Oh ya. Rani minta nasi dikit Rani. Ya. Enak kan nambah. Bawa aja lah itu sini lah. Elok ambil nasi. Pedes sekali ini ah. Ya pedes banget. Emang sekarang orang Indonesia gila makan cabai sih. Makanya pedes mulutnya. Sampai tajam gitu ya. Oh tajam udah deh. Makanya orang Indonesia tuh kenapa mulutnya pedes tengok aja tuh kalau yang komen kan. Kalau sekarang malah aku nggak, kalau sekarang tapi sekarang aku udah nggak ada lagi yang julik karena kan sekarang anak bunda banyak gitu kan, udah nggak ada lagi yang jahanam. Ada 1-2 biasanya tuh aku